Kembali di CNN Indonesia News Report, pemerintah DKI Jakarta tengah gencar melakukan razia pengemis dan salah satu pengemis yang ditangkap adalah Irwan Yusuf, ayah dari pemain sinetron Marshanda. Ya betul sekali, pagi ini Marshanda menemui ayahnya di Panti Sosial Bina Insani 2 Cipayung, Jakarta Timur. Marshanda mendatangi panti sosial namun belum bisa bertemu ayahnya karena belum waktu besuk. Pemain sinetron ini mengaku sudah beberapa bulan tidak berkomunikasi dengan ayahnya dan ia berencana mengajak sang ayah tinggal bersama dirinya. Ayah kandung Marshanda, Irwan Yusuf, ditangkap petugas Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan saat mengemis di Jalan Bangka Jumat lalu. Semalam aku dapat kabar malah dari temanku, dia ngirim link berita tentang papa dan ada fotonya. Dan emang benar, jadi aku gak kaget sih karena ini udah cerita lama ya di keluarga aku. Sekarang aja nih aku abis lulus kontak 2 tahun sama papa hari ini. Jadi buat aku ini malah good news ya, aku bisa ketemu papa lagi. Dan